Halo, bertemu lagi dengan saya, Gabriel Yudhistira. Kali ini saya akan membawakan cara menggunakan garis bilangan untuk melakukan operasi hitung bilangan bulat. Langkah pertama, tentu saja kita harus membuat sebuah garis. Kemudian, agar garis bilangan rapi, kita harus membuat tanda, kita sesuaikan dengan setiap sentimeter yang ada pada penggaris. Seperti ini. Oke, kemudian kita berikan angka. Angka 0 ini tidak selalu harus di tengah, bisa saja agak ke kiri atau ke kanan sesuai dengan kebutuhan pada soal. Untuk tanda panah ke kanan adalah bilangan positif. Untuk tanda panah yang ke kiri, angka 0 adalah bilangan negatif. Misalkan ada sebuah soal, negatif 3 ditambah 7. Langkah pertama adalah kita akan menghitung negatif 3. Artinya dari angka 0, 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Kita gambar sebuah garis dari angka 0 ke angka negatif 3. 3 langkah ke kiri. Kemudian kita akan lanjutkan 7 langkah ke kanan. Karena kita sudah berada di angka negatif 3, kita akan mulai di angka negatif 3. 7 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buat garisnya. Ya, ini 7. Hasilnya adalah kita akan lihat mulai di angka 0 tadi, mulai saat pertama kali di angka 0. Kemudian berakhir di angka 4. Angka 0 ke angka 4. Garisnya seperti ini yang hijau, angka 0 ke angka 4. Garis hijau ini adalah ke kanan, sehingga hasilnya adalah positif. Sehingga negatif 3 tambah 7 sama dengan 4. Contoh yang kedua, mari kita buat dulu garisnya. Jangan lupa menggunakan penggaris dengan ukuran yang tepat. Beri angka 0 sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ada sebuah soal 4 ditambah negatif 5. Karena angka pertama itu 4 positif, kita akan mulai dari angka 0. Positif 4 artinya dari angka 0 ke arah kanan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kita buat garisnya. Lalu yang kedua adalah negatif 5. Kita akan mulai dari angka 4. Ditambah negatif 5 artinya kita bergerak ke sebelah kiri. Negatif berarti bergerak ke sebelah kiri 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat garisnya. Ini adalah negatif 5. Untuk hasil akhirnya, karena kita mulai dari angka 0, ke hasilnya adalah ke sebelah kiri, kita buat garisnya, dari angka 0 ke negatif 1, sehingga hasilnya adalah negatif 1. Demikian untuk penjelasan mengenai garis bilangan dalam operasi hitung bilangan bulat. Semoga video ini dapat sedikit membantu memahami cara menggunakan garis bilangan.